Mobil sedan milik petugas kepolisian Miami, Florida tersangkut pada kabel tiang listrik di tengah wilayah pemukiman penduduk. Mobil ini pun tergantung membujur pada tiang listrik tersebut. Kejadian ini berawal ketika polisi yang mengemudikan mobil ini hendak mengambil pulpennya yang jatuh di bagian belakang mobil. Sementara mobilnya terus meluncur ke arah tiang listrik dan mobilnya itu terangkat serta tergantung kabel di tiang listrik. Kejadian pada Selasa dini hari waktu setempat mengakibatkan warga di pemukiman sekitar berdatangan menyaksikan mobil naas tersebut. Polisi yang mengemudikannya selamat dan mobil tersebut kemudian diderek beberapa jam kemudian.